Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian semua gimana sih caranya bikin tempat permen dari kain flanel. Oke, tonton video ini sampai habis ya. Oke, yang pertama aku siapkan piring plastik untuk tatakannya seperti ini, lalu dibalik ya teman-teman. Habis itu, lalu setelah itu aku tempel-tempel daunnya. Ini daunnya dari udah aku buat dari kain flanel seperti ini, kurang lebih 10 kali 5 cm seperti ini ya. Aku bikin 8 buah. Oke, dan ini untuk tempat permainnya teman-teman. Ini 5x5 cm. Abis itu kalian tekuk serong dan lalu ditekuk lagi bagian bawah seperti ini. Tara, sudah jadi. Dan ini untuk hiasan ya teman-teman. Untuk bagian atasnya aku kasih monte yang paling kecil seperti ini. Oke, setelah kalian buat beberapa, langsung deh kalian susun semuanya sampai membentuk seperti kelopak bunga. Nah, seperti ini.
cara bikinnya. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kalian semua ya. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Tunggu-tunggu video selanjutnya. Bye semua.